ada boleh bawangan. Memberikan doa bagi kami supaya kami boleh berdamai. Saya pertama memohon maaf kepada Ibu Asliani Siregar. Saya dalam Sakti sudah 3 tahun melatih dan Ibu Asliani Siregar sekitar 2 tahun. Nah, di berjalannya waktu saya mengetahui Ibu Asliani membuat peraturan 2 gaya 500. Sementara saya 1 gaya 500 sampai anak-anak bisa berenang minimal setengah kilo. Dan lanjut saya klarifikasi sama ibu itu bersama suaminya. Saya minta komunikasi dan meminta bagi waktu, di situ ibu itu tidak mau. Nah, berjalan beberapa bulan terjadilah yang di hari Jumat, di mana anak didik saya sudah mau selesai latihan untuk sprint terakhir 25 dan ibu itu menyusun anaknya di sebelah barat. Di situ saya comply dan disitulah terjadi seperti yang ada viral sekarang ini. Dan setelah ibu itu naik di atas kolam dengan bantuan penjaga kolam, saya juga mencoba menyadarkan sampai ibu itu duduk baru saya menjauh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Menyesal, dan sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Ibu Asliani Siregar. Dan ini bukan mau saya, ini adalah kecelakaan. Emosi sesaat. Saya minta maaf. Perempuan adalah mama saya dan perempuan adalah istri saya dan perempuan adalah saudara saya. Ini yang bisa saya bilang. Semoga ibu bapak yang melihat ini ada boleh bawang. Memberikan doa bagi kami supaya kami boleh berdamai. Terima kasih Bapak. Okay. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.